mu dimanapun anda berada semoga kita semua dalam kondisi baik jasmani maupun rohani sehat lahir batin iman dan Islam kita senantiasa mengiringi langkah hidup kita kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan apa hukumnya menyuap orang demi jabatan? menyuap itu apapun namanya juga tetap haram ya hadis yang bersifat umum pernah disampaikan oleh Rasulullah ar wal murtasi finar penyuap dan yang menerima suap itu uh, dua-duanya di neraka gitu. sekarang ini ada uh, apa namanya pandangan di masyarakat terima suapnya jangan pilih orangnya bagaimana Supaya adil ini ya, kita lihat dulu ya. Kalau orangnya darurat kelaparan, tidak ada yang dimakan atau kekurangan, ya mungkin bisa dimaklumi. Yang bagus memang supaya nggak kasihan nanti. Ya kalau mau ditolak itu sebetulnya lebih bagus, kami tidak perlu ini, gitu. Nah tapi kalau sekarang ini nampaknya sudah menjadi apa, sih telanya, uh, viral di medsos, ada kabar kelompok ini, Paslon pendukung ini nerima bantuan dari kelompok yang lain, paslon lain diterima, tapi milihnya tidak. Ya itu memang sedang tren. Tapi yang jelas hadisnya itu berbunyi semacam itu. Nah, sekarang yang perlu lebih penting dari soal sekedar suap ini, kalau dia mengendaki jabatan, sebetulnya dia bagaimana cara ya dengan cara yang benar. Itu yang layak kita pimpin. Iyalah, kita pilih maksudnya ya, masa yang akan kita pimpin itu jangan dibeli harga dirinya, kira-kira itu karena harga diri tidak terbeli, apalagi lewat istilah kita, serangan-serangan fajar gitu kan, serangan fajar. Mohon maaf ya, bagi para caleg dimanapun atau secara pemimpin eh, dimanapun, adalah pembodohan sebetulnya pembodohan itu ya tidak akan membuat orang tambah pinter malah akan bodoh terus dan berpotensi kemungkinan menimbulkan ya pemimpin yang bodoh juga akhirnya itu kan tipe pemimpin tuh dengan rakyatnya kata Rasulullah kama takununa alaikum pemimpin-pemimpin kalian itu adalah gambaran dari kalian nah ini untuk dipahami pemimpin yang memberi janji apalagi tidak bisa membuktikan, menyuap, kemudian dia berharap dengan suapnya itu dia akan pilih. Ya. Ini sesungguhnya, apa mohon maaf, sama saja sebetulnya itu. Sebetulnya ya, dalam kondisi normal itu sama saja. Hari ini kan katanya nggak normal, nggak normalnya karena rakyat sedang banyak yang miskin, sembako mahal, harga-harga beberapaan pokok luar biasa, dan seterusnya. Tapi wawah oh, alam yang jelas kalau hukumnya menyuap itu haram itu ya. Profesor Amin Rais itu ketika <tuh> menyampaikan apa namanya? Uh, politik itu ada menjelaskan mana yang namanya kos politik, mana yang namanya biaya politik. Jadi kalau tim sukses calon legislatif misalnya dia itu membayar tim suksesnya itu ya. Maka itu bukan suap namanya. Atau tim suksesnya memilih ini bukan mengajari, bukan menyiasati dalil tentang arus murtasi finar, jadikan saja masyarakat orang yang mau kita, yang kita pilih itu sebagai tim sukses semua. Risiko memang harus dengan itu dan komitmen kontrak politik itu jauh lebih lebih sehat itu. Nah, ini untuk penting nih, jika membudayakan budaya suap lewat serangan fajar, lewat iming-iming itu dan apalagi cuma sesaat kepentingannya ini kan akan melahirkan yang tidak sehat, tidak sehat itu. Banyak orang yang tidak sehat itu kan artinya orang yang gak, yang sakit pikirannya. Makanya jangan heran ketika setelah pemilu legislatif banyak orang stres. Meningkat jumlah penduduk eh maaf, jumlah penghuni rumah sakit jiwa itu kan. Apalagi mereka yang dari hutang sana-hutang sini untuk membiayai ininya, apalagi setelah dipakai dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak terpilih naudzubillah min dalik karena itu ini pada sesuatu yang diharamkan pasti berimplikasi yang tidak baik dan suap itu pasti tidak baik karena haram sesuatu yang dari sumber yang haram maka dia tidak akan menjadi daging yang baik kecuali daging yang diharamkan oleh Allah yang itu adalah tidak ada lagi yang tepat kecuali neraka itunya maka sesungguhnya kalau Rasulullah Rasulullah murtasi Vinar yang lahir dari yang haram, maka terus melahirkan sesuatu yang haram Yang susah lepas dari jeratan api neraka itu Dari sesuatu yang masuk saja yang normal Kita cari dengan hasil yang haram Itu capek susah tapi haram nah, Itu Neraka Tumbuh daging kitanya nah, Sama juga sebetulnya analoginya Dari sesuatu yang dari asal suap tadi itu Makanya Sebaiknya dihentikan. Sebaiknya tidak perlu dibudayakan ini, nah, karena hukumnya jelas ya. Pemirsa TVMU dimanapun anda berada, pembahasan mengenai hukum orang yang ingin menjadi pejabat dengan cara menyuap sudah sering diunggah. Kalau tidak salah ada fatwanya juga itu. Nah, karena itu saya ingatkan baiknya siapapun. Didiklah para pemilih ini, para konstituen ini, diberi sesuatu yang mencerdaskan, sesuatu yang bermaslahah, tidak hanya sesaat, tidak hanya untuk kepentingan sesaat, setelah itu kemudian lupa. Ini solusi satu-satunya untuk menghindari ini. Jadi, kalau perlu, memang harus ada macam kontrak politik, kontrak sosial, kontrak sosial, kontrak kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, orang yang sering kali justru melakukan hal ini nah bisa dibuktikan akan menjadi tradisi yang tidak baik dan kalau dia masih di tingkat level mohon maaf misalnya tingkat kabupaten akan meningkat terus nanti dari tingkat ini perilaku perilaku budaya-budaya suap atau lewat serangan-serangan fajar dan ini memang kita harus akui jujur sudah menjadi budaya yang cukup lama sekian tahun pemilu-pemilu di negeri kita ini. Kita harus jujur mengakui karena ini tidak mendidik dan ini akan membahayakan. Kalau boleh disebut demokrasi ke depan juga akan tidak sehat selama karakter dan budaya semacam ini terus menjalankan. Karena sesuatu ini sesuatu yang lahir dari yang diharamkan oleh Allah. Pasti Allah tidak akan meridoi, tidak akan ada keberkahan. Ya. dan akan jauh dari nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mudah-mudahan jawaban ini bisa dipahami dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesungguhan niat untuk bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan ini. Akhirnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita akan mengakhiri session program netizen bertanya Ustadz menjawab ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ila anta astaghfiruka wa mu'minin Fastabiqul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.